Di pertanyaannya, Pak Ustaz, saya dengar kelas Al-Asma'ul Hasna. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Apa perbezaan antara nama Allah al-akhir dengan al-batin al-akhir dengan al-batin mohon pencerahan pak ustaz terima kasih bagus pertanyaannya bagus memang antara al-akhir dengan al-batin macam banyak persamaannya Namun demikian, dua nama Allah itu berbeza. Al-Akhir adalah lawan dari Al-A'wal, Al-Batin adalah lawan daripada Az-Zahir. Macam kita sebut tadi, sifat orang munafik: zahirnya lain, batinnya lain. Zahir itu yang nampak, yang nyata, yang batin itu yang tersembunyi. Al-awal ini, maknanya Allah sudah wujud. Awal-awal lagi, sebelum segala sesuatu wujud, tidak ada kewujudan sebelum adanya Allah. Allah ada senantiasa, tidak diawali dengan tiada. Sedangkan al-akhir pula Allah tetap ada walaupun segala-galanya telah berakhir. Itu bila bercakap tentang al-awwal dan al-akhir. Al-batin tidak. Al-batin adalah lawan daripada az-zahir. Al-batin maknanya yang tersembunyi. Al-Akhir, maknanya yang terakhir, Allah tetap ada walaupun segala sesuatu telah berakhir atau segala sesuatu tiada. Itu al-Akhir, tapi Al-Batin membawa makna: Allah tidak dapat dilihat, dia tersembunyi dia juga membawa makna dia terhalang dapat dilihat oleh mata di dunia ini. Dia hanya dilihat dengan mata, yakni ru'yah, nanti di akhirat dalam syurga. Itu pun sekedar ru'yah, bukan idrak. Idrak maknanya mengetahui hakikat zat Allah. Juga tersembunyi. oleh sebab itu meyakini nama Allah al-akhir kesannya pada diri kita hanya Allah tujuan kita bila kita berbuat sesuatu kehendak Allah kita jadikan mizan atau timbangan bukan sebagaimana sifat orang-orang kafir tadi kehendak Allah bukan jadi ukuran bukan jadi mizan bukan jadi timbangan tapi lebih kepada hawa nafsu yang kita sebut tadi dengan tawut itu kesan iman kita kepada nama Allah al-akhir tetapi al-batin dia membawa makna Allah mengatur segala sesuatu Al-batin mengandung makna atau membuat kita berkeyakinan. Tidak ada siapa yang boleh menghalang kehendak Allah. Al-batin juga membawa makna bahawa Allah itu tetap ada. Walaupun segalanya tiada. Ustaz kira itu yang dapat Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Terima kasih kepada yang bertanya. Ustaz nasihatkan supaya baca buku ini dan banding-bandingkan perbezaan antara Al-Akhir dengan Al-Batin. Yang jelas, dia dua nama Allah yang berbeza. Al-Akhir lawan dari Al-Awwal. Al-Batin lawan dari Al-Zahir.